Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Aris Aska ya guys ya. Kali ini sama teman-temannya dari Subang. Dari Brebes, dari Tegal dan dari Pulau Gebang, dari Bandung juga ada, dari Garut juga. Kami bisa perkenalkan dulu lah. Soalnya ini mau ke tempatnya acara kontes di Pakjo atau di Jongol. Bertepatan di mana ya? Celengsi. Oke. Kita perkenalkan dulu nih. Nih, orang Garut nih. Tuh. Cuk ngomong atuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya, bawa ayam berapa, Mas? Satu. Oh, satu. Kirain teh 10. Kalau dua disangkanya ngadu. Oh, gitunya. Pan, iya ta. Halo, Mas. Halo. Oh, ini dari mana, Mas? Di Bandung. Wah, tata iya ta, Bandung. Namanya siapa? Namanya Arey. Arey, bawa ayam berapa, Mas? Bawa ayam satu doang. Oh, satu doang. Remaja apa-apa, Mas? Oh, remaja. Remaja ya, kayak kamu ya? Kayak aku. Remaja ya? Oh, remaja. Remaja unyu-unyu. Aduh. Mantap nih, Mas Arey. Mantap, Mas. Ya, saya semangat ya, Mas, untuk Abayan dan di Bandungnya juga amin, ya. Amin. Oke. Ini yang satu lagi nih, bos saya nih. Dari Naga Hitam ya? Dari Ambon. Oh, dari Ambon ini nih. Oh, datang jauh-jauh. Nih bos aing ye. Anu karasep ye tah, nya. Nya bawahnya berapa, Mas? 5. Oh, 5. Luar biasa nih Naga Hitam. Bawanya luar biasa. Oke. Semoga silaturahminya tetap terjaga ya, Mas ya. Amin. Amin. Siap. Kita sedang OTW, guys. Kali ini ada 5 orang sama teman-temannya ya, menuju ke Jongol. Lagi hujan nih guys, semoga di acaranya Pakjo lancar, nggak ada hujan gede. Kalau mau gerimis aja, kalau mau panas aja, jadi acaranya tuh lebih enak. Yang penting apa, Bang? Happy. Yang penting happy. Enjoy. Edanken lah. Edanken pokok nama. Iya guys ya. Diawali dengan sarapan guys, bukan harapan ya guys. Iya, diawali dengan sarapan dulu. Bukan harapan. Biar nggak nyur-nyuran tuh lambung. Biar nggak nyur-nyuran di lambung. Cek arai teh, ya. Sarapan dulu guys, ini rotinya enak loh guys juga. Tuh, roti bikinnya dari Om Mas Dani tuh. Om Mas Dani? Oh, dari istrinya Mas Dani. Jadi kalian barangkali mau pesen silahkan, bisa cek. Oke ya, ini rotinya lezat loh guys. Endos, pelajaran ngiklan. Coklatnya meleleh. Coklatnya bikin meleleh. Aduh, terkesimak pokok nama nya tuh liatin tah. Sarapan helanya bismillahirrahmanirrahim.
Paling cucak hijau. Enak. Rotinya istrinya Mas Dani enak banget loh. Makan dulu ya guys, iklan dulu apa namanya. Dan yang si Fulanta. Bulan si Fulanta. Nges, cenah. Endos lah, endos. Iklan dulu. Pokoknya mah. Bandung. Ini rotinya enak. Oke. Ya lanjut lagi kita perjalanannya, oke? Iya, sarapan dulu guys. Bubur ayam. Udah sambil makan. Oke, siap. Mantap tuh guys. Makan bubur dulu sarapan tuh. Bubur Cianjur. Bubur Cianjur dah. Jongan. Gurih-gurihnya, oi. Makan dulu ya guys ya. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah udah sampai guys. Tuh si Fulan tuh, seserian. Ini adalah kontes keindahan ayam KT Indonesia Cup 2 2021 di bulan Desember ya teman-teman, yang diselenggarakan oleh komunitas Pak Jo di Jonggol. Yang jelas kontes ini untuk umum sebagaimana mestinya. Bahkan kontes ini ditatangi di berbagai penjuru komunitas setiap daerahnya. Wah, jadi satu langsung ke Pak Jo, bagaimana enggak rame? Yang jelas rame. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jogja, ada yang dari Cianjur, ada yang dari Garut, ada yang dari Brebes, ada juga dari Tegal, ada pula yang dari Sukabumi ataupun dari daerah lain-lain ya teman-teman. Dan di Pak Jo sendiri akan mengonteskan ayam KT yang berkategori jantan dewasa, jantan remaja, atau anakan ayam KT yang jantan dan betina dewasa. Yang saya tahu seperti itu ya teman-teman. Dan apa sih penilaian dari kontes ini? Mungkin saya tidak bahas di video ini ya teman-teman. Mungkin dibahas di video part keduanya, langsung dari
yang curinya yang mau biar teman-teman itu tahu gimana sih kontes ayam kate penilainya menurut di Pak Jo sendiri itu seperti apa atau bla 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 seperti apa. Yang jelas sih ayam kate memang bagus dan memang top, dan untuk Pak Jo semoga lancar terus. Oh ya teman-teman, mungkin sekian dulu dari video kami. Untuk subscribe dong, subscribe ojo lali, subscribe dulu ya teman-teman, biar video ini tetap berkembang dengan baik. Dan ayam kate lokal sukses selalu. Wah mantap pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kate Indonesia.